Jadi ceritanya hari ini saya tiba-tiba kangen sama pengangkat algoritma YouTube saya awal-awal, Erik penjual terlemot. Jadi sudah lama sekali saya tidak bertemu dengan Erik, sudah lama sekali saya tidak tahu kabar dia bagaimana. Di video kali ini saya ingin mencari di mana keberadaan Erik penjual terlemot. Aku baru pertama mau ketemu. Kamu baru pertama ketemu Erik, tapi tahu Erik? Tahu. Di videoku. Betul. Kalau teman-teman nonton YouTube saya awal-awal, pasti teman-teman tahu Erik penjual terlemot adalah penjaga kopi paling lemot di alam semesta. Yang mana itu adalah penjaga di bawah Kosdiret, itu kan ada warkop toh. Warmindo. Nah, Warmindo. Itu ada Erik dulu di situ. Waktu itu terakhir kali Erik itu kabarnya adalah pulang ke Kuningan. Kontraknya sama AA tidak diperpanjang. Saya udah ngubungin Erik, katanya dia sekarang kerja di daerah Bekasi. Betul Mas Mamat? Betul, Bekasi. Iya toh? Jati Asih. Jati Asih Bekasi. Kita samperin dia. Ini dari tempat Dedek rencananya kita samperin ke Jati Asih. Kira-kira ada 40 menit ya? Ya, kita samperin. Katanya Erik kondisinya sekarang itu dia sekarang lagi jaga stan telur gulung. Wes ayo pokoknya dia berangkat ning Erik ya. Oke, karo Mas Topa, karo Mas Toyang. Tunjukkan. Nah. Nah, ini Erik. Ini Eriknya. Kita sudah sampai. Rik, iya kabar Muri? Baik, Bang. Alhamdulillah, lama tidak bertemu. Ki kenal lagi teman-temanku. Kenal Didi Gembeng. Dedek Gembeng. Ya. Ada Mas Topa Peno. Ada Mas Mehmet Toyang. Ya, top Ki. Piye, kamu sehat? Sehat, Bang. Kerja apa kamu sekarang? Telur gulung. Jaga-jaga di sini. Iya. Weh. Kita lama tidak bertemu ya, Rik. Erik penjual terlemot. Kamu masih lemot? Algoritma ya. Kamu masih lemot enggak? Enggak tahu. 5x5 berapa? 25. Kemajuan. Pintar, kemajuan. Ini sekarang kita ke tempatmu ya. Aman. Orang. Oh, enggak boleh rame di sana. Ini takutnya berisik. Takutnya berisik ya. Tempat nongkrongnya ada? Di luar aja. Kita ngerokok apa? Angkringan. Saya jarang nongkrong. Jarang nongkrong. Guys, survei. Muter-muter aja. Survei. Muter-muter aja. Kan bedah rumah ya. Okay. Nah, kita survei aja. Kalau rumahnya masih oke, kita enggak jadi bedah. Ye. Yo, ke situ ya. Kita berangkat ke tempat persembunyian Erik. Bro, ketemu Erik, Bro. Lama tidak berjumpa aku karo Erik. Yo, Erik ya. Jadi setahun ada Erik kita enggak ketemu. Gak ada toh. Apa? Tahun kurang, Mas. Terakhir berpisah kayak 10 bulan lah ya. Puasaan ya kamu pulang ya? Bareng adik ke YouTube pertama. Kamu kan ini toh, pulang enggak kerja di AA waktu lebaran toh. Terus enggak balik lagi toh. Mana Rik tempatmu, Rik? Agak jauh ya. Berapa kilo? Mobil itu tuh. Mobil mana? Tuxio. Ini, merah putih itu. Putih yo. Yang mana Mas, Pak? Itu Mas. Ujung pol. Ujung pol. Ketok enggak? Enggak ketok. Aman. Aman, Rik. Aman enggak? Aman. Yang penting kita tahu ke persembunyianmu. Tapi kehidupanmu membaik sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Disyukuri aja, Bang. Keburu membaik jujur. Membaik. Membaik alhamdulillah. UMR di sini. Enggak sama UMR Kuningan. Oh, UMR Kuningan. Yang punya tetap orang Kuningan. Iya, orang Kuningan. Oh, tetanggamu. Ikut orang Kuningan tetap ya. Tetangga. Sebelumnya kan AA kan ini tuh. Ya, Kuningan. Ini Kuningan. Wah, lagi. Wah, ya Kuningan. Lah Roni udah di mana sekarang? Masih di kampung. Roni kampung? Pejabat. Tapi, loh, kerja sama pejabat sekarang? Pengangguran Jawa Barat. Wow. Lucu juga. Lucu juga. Pejabat pengangguran Jawa Barat, bro. Aduh. Cep. Oh, kamu di sini tinggal sama siapa aja? Pejabat. Ada ini sih teman-teman. Teman-temanmu? Iya. Berapa orang? 2 orang, terus yang satunya teman bos. Teman bos? Nah, oh, yang kerja bareng 2 orang? 2 orang. Oh, telur gulungnya? Jauh enggak dari tempat ini? Ini pusatnya di dekat sih. Pusatnya dekat ya? Naik apa? Kamu kalau kerja naik apa? Motor apa jalan kaki? Jalan kaki. Jalan kaki ya? Kerjaan motor. Oh, iya. Dipisahin sama bos. Ini Mas, tak gocekan iki weh, lighting. Lighting-nya masih sama, Rek. Ini YouTube-nya tetap Rek kayak dulu, Rek. Enggak ada perubahan ya? Benar, bagus. Iya toh? Tetap toh pakai kamera HP gitu. Tapi kemarin ada produk masuk, aku pakai kamera beneran, Rek. Biar kliennya suka. Oke, Erik itu. Kamu umurmu sekarang berapa? 17. 17, Bro. 17, Bro. Baby fish ya. Baby fish, Erik. Anak ikannya. Erik, Mas. Ikan. Berimu tak amannya. Erik, Bro. Berimu tak amannya. Erik, Bro. Erik. Oh, kamu pas
Livi mulai ke kos Drift, kamu udah pindah apa? Udah pindah, kan di kabarin sama Bang Drift, ini idolamu. Padahal Harry itu ngefan banget sama Livi bro, Livi Renata. Ya tau? Iya. Kamu kan gamer story. Iya. Jadi kamu tahu Livi. Malah pertama ya, yang kenal Livi itu Eric dulu sebelum aku. Masa? Ya, ya kan? Iya, kamu udah tahu Livi, aku malah belum begitu mengenal Livi. Eric wes mengikuti Livi Renata. Di mana tempatmu? Oh ini, kita di sini aja ya. Oh kamu di sini tempatmu. Itu ada masalah. Saya itu ya. Yang ada motor. Jalan-jalan drive thru. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Tapi nanti pulangnya kamu jalan ya. Iya. Soalnya aku takut ini kecil jalannya. Ya. Kita akan berangkat kemana? Membahagiakan Eri, Mas. Membahagiakan Eri. Bapak itu bapak-bapak kuningan. Iya, kuningan. Gokil kok bisa sampai sana. Terus tukang-tukang paket itu enggak ngerti tuh. Iya. Pas ngantar paket kan ke rumah. Wah, Eri sana. Lah iya. Kaget kan. Nah, jadi gini kayak ngerasa keberadaanku udah diketahui. Diketahui orang-orang. Serem ya, soalnya banyak dulu yang nonton. Lagi orang Kuningan kan banyak yang komen juga. Kuningan hadir. Bangga tak? Bangga. Ini awal-awal ketemu Bang Mope kan kayak mungkin dia orang biasa kan, mesen kopi kan waktu saya kerja. Pikir aku ini, ki mau ngawur ngevlog gitu ya? Iya, ngawur terus pas gitu, Rick coba lihat IG saya nih videonya bagus ga? Anjir centang biru. Siapa yang kayak gitu siapa? Saya kaget pas kan Bang Nope niri, ini video aku yang kayak ini bagus gak? Saya lihat terus baca tuh namanya. Kiri lampu. Anjir ada centang biru kaget. Terus kamu telusuri ini siapa ini bang? Kok ngekos di sini gitu ya? Terus pas aku sama Livi terus kamu langsung mikir wah, bukan orang sembarangan. Iya. Bukan orang. Bukan orang sembarangan ini. Kaget atau itu pas kolab sama Livi itu? Ya, soalnya Livi termasuk selektif kalau memilih teman kolab ya, partner gitu, selektif ya. Jadi aku termasuk orang yang beruntung bisa kolab sama Livi Renata. Besok tanggal 20 berapa? 22 aku antar dia kuri. Kemana? Ke bandara, dia mau ke Australia. Aku antar ke bandara dia. Gak ikut ke Australia? Enggak, aku gak bisa bahasa Inggris. Jawa aja. Gimana ini, Pak? Kalau punya mobil, okay. Dulu aku mau ngantar Eric ke Kuningan Jari ya? Iya, Jari? Iya, nanti pulang bareng katanya. Pulang bareng. Dulu Mas Opa, okay. Tapi aku terus belum punya mobil. Terus ngawur dah aku. Aku janjiin pokoknya Eric. Nasir aku. Kira-kira kapan libur Mas Eric? Dia liburnya kalau ini, lebaran sama kalau tipes. Kapan tipes kapan Ri? Rencana tipes kapan? Kemarin udah tipes. Udah tipes lagi. Udah absen. Biasanya berapa bulan sekali tipes? Kampus tipesmu. Kamu terus palingin berapa? Ya, pas waktu tipes nanti calling diri ya. Siap. Tipes nih bos sing kolong kalau McD ini depan. Ya. Pokoknya aku 6 jam ya Ri dari Jakarta Kuningan. 6 jam. Itu bis. Orang ngantel lah. Tol toh? Tol. Yo. Kuningan dek, siap dek? Neng ngetol. Alah Kuningan wong Jakarta Malang itu libas kok. Yo. Kuningan ya? Kuningan. Kita Kuningan antar Eri. Kalau Eri tipes. Bisa pulang. Wih, kok tipes. Lihat sore nunggu. Mau ngantar ngomong sakit. Jangan Ri, pulang bahagia ya. Pulang bahagia. Yo. Sudah sampai. Sudah sampai. Cepet. Ser. Oke. McD. McD darang di mas. McD Bekasi. Bekasi. Waduh. Restro ya. Kita enggak usah turun. Enggak usah. Restro paling di. Ini motor. Ya. Ini mobil nih. Ya, restro ya, iya. Iklan. Wis. Keren, Bro. Eri, Bro. McD kembali Eri. Dulu KFC apa McD? McD ya, KFC. Makannya di KFC kan. Ya beli di McD, makannya di KFC. Aman enggak depan? Aman. Ayo. Tapi gue naik ke mepetan ya mas? Iya langsung kanan dong. Kanan? Mepet apa? Buri mepet? Iya mundur sih aja dibales mundur? Iya aja dibales. Assalamualaikum. Halo Suwong. Enggak ada orang. Halo
Selamat malam, tempatan juga rapinya. Oh. Ya, saya ya, teman si bos, terus teman saya dua. Berarti 4 sama saya. 4. 1 2 4 tambah 4 5 8. 6 7 8 6. 8 Pak, jadinya Pak Crispy. Panas spesial ya? Panas spesial. Apa, Rek? Sekali jajan 400 sih. Kan banyak, banyak toh? Didit. Itu kan ini. 8 makanan terus 4 cheeseburger. Kaget kamu? Kaget. Hedon ini, Bre. Iya. Kemewahan. Kemewahan, Bang. Kemewahan ya. Iya. Alhamdulillah, Ria. Alhamdulillah. Kamu bahagia enggak? Bahagia. Alhamdulillah. Temanmu nanti kamu berani bangunin enggak? Makanan datang. Hei, telepon sebelumnya, telepon dulu. Para pemalas, woi, bangun, woi. Kan, aduh. Tawanan, tawanan gitu. Bangunin. Tawanan, makanan datang. Tawanan. Jam 1, Bro. Jam 1. Kita baru mau makan. Live IG kamu? Live, Pak. Berapa yang nonton? Satu, Pak. Satu orang? Apa katanya? Cianjur hadir? Terus kamu ngomong apa? Kamu jawab apa? Dapat apa? Dapat uang, kaget. Kok bisa? Iya. Traktir nih. Traktir, Mac, di segala macam, no. Waduh. Uang kaget. Uang kaget nih. Kaget, kemewahan. Oke. Ngisi bensin dulu, Mas Topa. Kita kehabisan bensin ini. Tinggal 2 strip. Wah, Eri udah makan burger, Bro. Masih kenal aku, Mas Topa? Masih. Mas Topa, masih kenal aku. Jadi kempot. Halo, Mas. Wede. Top aku berarti ya? Top banget. Top banget, Bang, ya? Iya. Nama aku ya? Set dah. Apal suaranya, Mas, ya? Udah nama ya aku. Top. Kacau, kacau. Udah ngetarain mobilnya. Piye, Rik? Aku terkenal ya, Rik? Mantap, Bang. Mantap ya. Semua orang tahu aku loh, Rik. Hebat aku, Rik. Kayak artis ya, Mas, ya? Artis ya. Kayak artis ya? Oh iya. Mas, makasih ya. Makasih, Bang. Sehat selalu ya. Silakan. Siap. Oke, burger satu, Rik. Baik ya, soalnya. Sama ini, lombanya. Lombanya. Ini, Mas. Dari Nopek. Terima kasih banyak. Ya. Sehat-sehat, Bang. Sehat-sehat, Bang. Hati-hati. Dedi kempot, Bro. Sehat. Masa Dedi kempot? Pasti kayak burger, muni kayak gondes. Langsung neng setat kayak burger langsung nyanyi cidro. Kita sampai di tempat stay ya, tongkrongan ya, rest area. Ini angkringan dari Argentina. Monggo, Rik, sikat, Rik. Wis teko, Bro. Bunyai. Temanmu sisain. Selamat menikmati. Makan, Mas. Makan McD, sambelnya apa, Mas Tama? Sambelnya tetap angkringan. Makan McD sambelnya gini. Ini jelas pedes ini. Jelas pedes ya. Kacau kata Mas Topa, Bro. Angkringan top ya. Daerah mana, Rik? Jati Asih. Jati Asih. Udah 15 tahun masih berdagang. Sikat. Sikat, Rik. Ambil. Langsung. Top. Mau tegem? Nak. Mantap, Bang. Sudah selesai mengantar Eri. Ya, Mas Topa ya. Mengantar Eri. Ini Eri. Terima kasih, Eri. Semoga sehat selalu. Top kamu, Eri. Aman. Oke, Eri. Mas Eri, sampai jumpa lagi, Guys. Sampai jumpa lagi nanti. Jumpa lagi. Istirahat ya. Kerja jam 6 pagi kamu. Wes. Temanmu bangunin, makan dulu baru tidur. Ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Sehat selalu, Lur. Mantap, Asoy. Sampai ketemu lagi ya. Asoy. Top. Semangat ya. Semangat, Rik. Semangat. Oke, Ri. Top. Sampai ketemu lagi. Yo. Terima kasih banyak. Yo. Sehat-sehat, Ri. Yo. Ini apa? Ngurun tak pasang itu. Mau butuh wifi. Ini YouTuber kafe, Tok. Pasang ke jualan. Kira ki 450. Iya, sing kene. Nek sing hu enek lemah sisa kuwi. Dulu sik, dulu sik. Apa? Dulu tak review sik. Mbak review, tak review. Auto bisa. Cek. Assalamualaikum. Salam. Lu masih tak iki to? Nah, coba bangun. Lagi bangun deh. Ki mentok kuwi, dok entek. Ini dapur. Wes entek bar kuwi. Dapur sama jenenge. Bar dapur apa? Entek. Eh? Iya, wes. Sentek. Ya enggak apa-apa. Wes, sampeyan iki tok. Yo. Brengsek Jakarta yo. Jakarta asu Jakarta. Masak menusuk ae sak wil ngono deh. Iki tok sing naik ngarep
Jakarta. Gunung Kidul pira? 250. Iki. 250. Dua kamar, satu kamar mandi. Wes. Ini tok. Dapurnya kosongan iki berarti. Iki berarti rumah kosongan. Ya kosong loh. Iki. Nek sing siap sing ene isine yo larangan itu. Larang lah. Iya. Tapi sini ngisi opo? Iya. Jakarta keras ya, Mas. Kelar tas nek sampean. Heh? Nek aku ngene-ngene meneh Pak RT. Apa? Larang ra kok sing penting panggonane pas. Pas ya? Pas iki maksudnya karo kegiatane sampean tidak gitu. Heeh. Ya penting ya rokok isik nabar gak mambu. Iya. Kita mana ngarep. Keras Jakarta.